Selamat datang, Anda berada di channel Algoritma Komputer. Ini adalah servisan yang masuk barusan dari pagi tadi ya, dari konsumen. Ini kasusnya no display atau tidak tampil di layar, layarnya blank ya. Ini adalah netbook Aspire One 722. Ini jenis prosesornya AMD dan grafiknya juga AMD Radeon. Jadi biasanya kalau AMD dan memiliki grafik AMD Radeon, nah itu nampak grafiknya, chipset grafiknya nampak itu VGA-nya. Yang saya tunjuk ya, itu dia. Nah, ini permasalahan selalu di situ. Beberapa kasus yang kita tangani khusus tipe Acer Aspire One 722 ini kasusnya selalu mengarah ke sana. Sebetulnya terjadi di bahwa chipsetnya itu VGA-nya itu terjadi keretakan timah sepertinya, sementara chipsetnya sendiri masih bagus, tidak rusak. Jadi ini kita coba penanganan ringan ya, reflow namanya, untuk menyembuhkan kasus no display dari Aspire One AO722. Ini kita lagi panaskan blowernya, kita memanfaatkan blower ya. Yang saya pegang ini ada kelihatan itu fluke itu semacam pasta yang artinya untuk meredam panas ya. Kita oleskan ke chipset VGA-nya. Ini sebetulnya saya lagi mengajarkan murid saya kebetulan, tapi sekaligus ini adalah servisan konsumen, jadi harus berhati-hati juga. Saya sambil bimbing, yang penting dia melihat prosesnya, nanti dia juga bisa melakukannya sendiri. Sebetulnya apa yang saya bicarakan dengan murid saya itu berbeda dengan yang saya bicarakan di sini tentang video ini, karena saya lagi mengajarkan, tidak sama dia dengan pembicaraannya. Nah, itu mungkin blowernya sedang kita panasi ya. Nah, tekniknya untuk membuat tampil kembali, kita hanya mereflow, artinya seperti kita memanaskan chipset VGA-nya ini dengan blower. Nah, itu ujung blower yang kelihatan itu mengecil sepertinya. Kita ada ujung yang besar tapi kita tidak pakai ujung yang besar. Itu salah satu rahasianya ya. Jadi dia panasnya memusat ke lubang yang kecil itu, karena kita utamakan blower itu ke tengah, ke tempat yang seperti kelihatan kaca itu di chipsetnya. Itulah yang masalah itu di situ, yang terjadi keretakan timah itu di bawah itu sebetulnya. Jadi blower dengan memusat seperti ini, kita goyang-goyang tegak lurus, itu akan memulihkan kembali keretakan timah di bawah chipset tujuannya. Jadi seperti dipanggang ini, jadi jaraknya cukup dekat, tidak perlu harus ada beberapa aturan blower harus berapa senti itu, kalau bisa cukup dekat asal jangan menyentuh, agar timah yang ada di bawah chipset VGA itu dia mencair terus menemukan sendiri kaki-kakinya nanti. Jadi keretakannya tertutupin, itu tujuannya, untuk memanasi dengan reflow blower seperti ini. Nah, catatannya adalah ini adalah blower manual ya. Dia ada angin dan apinya. Ya, jadi ada kekuatan angin dan kekuatan panas. Kita setelnya adalah setel maksimal untuk reflow ini. Jadi anginnya 8, panasnya 8. 8-8, kami katakan ini adalah teknik 8-8, memakai blower yang bagus asli Gordak ya. Nah, ini kita, ini luar biasa. Mata blower ini juga Gordak, ini jarang sekali dia bermasalah. Nah, itu sudah kita lakukan itu. Dan kita tekan sedikit di atas chipsetnya, persis di tengah, kita tekan sedikit dengan obeng, agar dia keretakan tadi itu betul-betul tersambung. Sebetulnya keretakan itu kita tidak bisa melihat karena dia tidak mau sampai membuka chipsetnya ya. Seperti artinya ini kasus yang biasa kita alami, kita tidak perlu harus reball itu mengganti bola-bola timah yang berada di bawah chipset itu, tidak perlu sampai ke sana. Kenapa tidak perlu? Kami juga sudah punya catatan tersendiri dengan kasus AO722 ini. Biasanya grafik yang dia di atasnya nggak ada hexing,
atau aluminium atau tembaga di atasnya. Maka itu cukup dengan review aja. Itu catatannya, catatan pokoknya ya. Itu kelihatan sekali tadi ya bahwa netbook Acer AO722 ini itu grafiknya AMD Radeon-nya itu tidak memakai heatsink di atasnya. Jadi yang memakai heatsink di atasnya hanya prosesornya aja bersambungan dengan kipas. Nah, ini sudah di display ya. Nah, nanti pertanyaannya, ini banyak mengatakan bahwa the display paling bertahannya sebentar, mungkin bertahannya seminggu sudah balik lagi. Nah, selama rahasianya dia anginnya 8 dan panasnya 8 dilakukan dengan tepat, dengan pas, biasanya dia bisa bertahan sampai 3 tahun, bahkan nggak apa-apa. Kita juga nggak pernah mengukur konsumen yang setelah dia memakai bisa jadi 5 tahun juga bisa gitu, karena dia nggak pernah kembali lagi untuk khusus kasus ini. Tapi apakah ada yang kembali? Ada juga, itu tergantung pemakaian masing-masing. Kalau dia durasi panjang pemakaiannya non-stop, itu bisa juga sebelum setahun sudah rusak kembali ya. Nah, ini kebetulan ada konsumen lain yang datang ini. Nah, kita terus saja. Jadi ini kita rakit kembali ya, karena sudah hanya seperti itu saja sebetulnya menangani Acer Aspire 722 ini. Jadi utamakan dia kalau yang netbook seperti ini, dia prosesornya AMD, itu sudah langsung mengarah kepada servisnya di grafiknya. Apakah grafiknya itu hanya di review aja seperti kasus ini, atau di rebol, atau bahkan mengganti chipset? Nah, itu tergantung tipe masing-masing dan seberapa jauh kasusnya gitu, nah kan? Nah, ini kita sudah rakit kembali, perhatikan. Dan kita sudah menghidupkan kembali ya. Kita mau lihat sampai dia tuntas ya. Setelah tuntas kita uji, karena kita menguji dengan program-program yang agak berat biasanya untuk menguji grafik ini. Kalau dia tidak ada masalah, tidak ada apa namanya tuh ngacak layarnya atau mati sendiri, ya itu selamatnya. Kita harus mengujinya beberapa jam. Bisa juga kita supaya mantap, kalau konsumennya mau menunggu bisa seharian kita ujinya. Harus diuji kita baru kita serahkan konsumen. Ini sudah layak hidup sepertinya. Ini kasus sudah kita selesaikan dalam waktu yang cukup singkat. Jadi catatan penting dari video ini adalah bahwa ketika AMD Radeon prosesornya dan VGA-nya juga AMD ataupun Nvidia di bagian netbook, dan dia di atasnya nggak ada heatsink atau berupa aluminium atau tembaga di atas chipsetnya, maka itu rata-rata itu hanya di review aja. Saya kira hanya sampai di situ aja videonya. Jadi selamat siang.